guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Sin. Nah, hari ini aku mau langsung kupas tuntas tentang dalamnya Atlas Beach Club. Kalian pasti penasaran banget kan, karena ini adalah beach club yang paling besar di se-Asia. Dan juga pool bar-nya juga terpanjang. Aku sih jujur penasaran banget kayak gimana dalamnya. Sebelum lanjut ke video vlognya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya ya. Nah, sekarang ini aku lagi ada di entrance-nya. Dan ini kita ngantri dulu untuk masuk karena emang baru buka, jadi rame banget nih Atlas. Tadi jalan juga macet, terus ini mau masuk juga lumayan ngantri. Jadi diperiksa, pemeriksaannya agak ketat gitu loh guys. Yuk. Nah guys, jadi ini kita sambil masuk ya. Nah, kalau di video sebelumnya aku udah pernah bahas Atlas kan. Kalian kalau belum nonton, buruan nontonin langsung nih. Nanti aku akan input untuk card-nya. Nah, di situ aku bahas tuntas tentang culinary ground dan juga street market-nya. Dan kali ini aku khusus mau untuk review di dalam beach club-nya itu. Jadi ini kita mau masuk dulu untuk beli tiketnya. Guys, jadi aku tuh udah masuk, terus tadi ambil yang general admission kan. Jadi biaya general admission itu Rp150.000 per orang. Dan nanti itu kalau sudah bayar, kita akan dicop kayak gini, terus dapat ada kupon. Ini tuh bisa ditukerin sama minuman. Jadi vouchernya bisa ditukar ke solitaire bar atau enggak di sunset bar. Gitu guys. Dan ini tiketnya nggak bisa di-refund ya. Jadi Rp150.000 itu benar-benar tiket masuk dan dapat voucher minum ini aja. Dan ini tempatnya besar banget ya guys. Ini untuk solitaire barnya. Tuh, jadi di sini bisa berenang sambil minum-minum juga. Oke, sekarang kita langsung jalan aja ke area bed-bednya ya, karena di sini banyak banget pilihan bednya. Price range-nya itu dari harga 1 juta sampai 15 juta. Jadi penasaran kan kayak gimana? Langsung aja kita lihat yuk untuk bednya. Nah, ini dia, ini area yang VIP-nya ya. Jadi sepanjang ini bednya tuh area VIP dan dia tuh tergantung lokasinya juga. Dan ini tuh private pool ya, jadi kalian bisa berenang, punya area kolam renang sendiri nih. Tuh, jadi lebih eksklusif untuk poolnya. Tuh guys, jadi besar banget dan ini langsung bisa akses ke area pantai juga ya. Jadi kalian bisa bebas-bebas untuk main ke pantainya. Sekarang kita langsung lihat lagi area yang deket DJ. Itu tuh yang paling VVIP, itu price range-nya 10 sampai 15 juta. Aku penasaran banget sih kayak gimana tempatnya.
ini dia guys, penampakan bed yang nominalnya 8 juta nih. Jadi ini bisa muat untuk banyak orang ya. Tuh, jadi ini langsung depannya ini langsung ada private poolnya. Ini dia. Jadi bisa berenang langsung di sini. Nah guys, jadi untuk area yang sininya lagi, ini ada tarifnya 5 juta ya. Jadi bednya itu di benar-benar di kolam kayak gini nih. Kayak gini, jadi sepanjang ini, sebelah kanannya juga, itu harganya 5 juta. Tuh, jadi sepanjang ini 5 juta. Terus untuk area yang lebih bawahnya lagi ini 3 juta ya, yang di depan aku ini persis. Jadi benar-benar bednya habis itu langsung ada airnya. Dan ini dia guys untuk tempat yang VVIP. Jadi ini benar-benar eksklusif. Harganya itu 10 sampai 15 juta ya. Ini ada di sini. Jadi dapat pemandangannya benar-benar depannya langsung tempat DJ. Jadi kalau misalnya pas ada event-event yang besar, kayak ada acara tertentu yang ada banyak DJ-DJ, itu kalian bisa langsung lihat pemandangan langsung di sini nih. Jadi bisa langsung eksklusif untuk lihat ke arah pemandangan sini. Dan ini juga setup DJ-nya ini gede banget dan ada screen-screen semua gitu. Nah, untuk daybed yang di sini itu harganya lebih terjangkau ya. Jadi kisaran harganya itu dari 1 juta sampai 2 juta. Sedangkan yang bagian atas itu tetap ya 8 jutaan. Jadi nggak main-main ya guys, Atlas Beach Club ini benar-benar keren banget karena ini adalah beach festival pertama di dunia dan juga mereka punya beach bar yang terpanjang di Asia. Persis di depan aku ini ada Sunset Bar, tempat kalian bisa untuk tukarin voucher minum tadi lagi. Kalian juga bisa nongkrong untuk nyantai di sebelah sini. Jadi kalau general admission itu nggak bisa akses bed ya, jadi cuma biasanya nuduhnya di area sini Sunset Bar gitu. Dan ini panjang banget barnya. Gila guys, ramai banget dan ini dari tadi full ya. Dari tadi berdatangan semakin sore itu semakin ramai guys tempat Atlas Beach Clubnya ini. Tuh. Kalau kalian mau nongkrong untuk di area rooftop juga ada ya. Tuh, jadi di situ ada rooftopnya juga.
Nah guys, jadi sekarang aku lagi duduk di area Sunset Bar. Dan aku tadi habis nukerin voucher yang tadi aku dapat di General Admission itu. Itu minumannya bisa dituker macam-macam guys. Ada yang vodka, itu minuman yang biru itu. Terus ini aku, kayak aku nih ordernya yang air kelapa sih. Jadi ada kelapa, terus juga ada soft drink, soda-soda gitu. Terus ini barusan aku mau order makanan, cuma masih nunggu sih. Menurut personal experience ku ya, kekurangannya Atlas Beach Fest ini mungkin di persiapan untuk menunya. Karena di sini sistemnya masih pakai tab. Jadi menunya masih pakai tab, jadi agak lama karena harus ganti-gantian gitu guys. Cuma kedepannya kata staffnya sih bakalan pakai QR code supaya lebih praktis dan lebih cepat juga kalau mau pesen menu gitu sih. Dan memang aku gak nyalahin ya, karena memang tempatnya ini benar-benar baru buka kan, Atlas Beach Fest ini. Dan kuantitas pengunjungnya rame banget guys. Dari tadi aku juga lihat staffnya kayak kewalahan gitu karena benar-benar rame banget. Oke guys, jadi aku tinggal nunggu makananku deh. Guys, jadi aku di sini pesen yang fish and chip. Ini menunya yang punya Atlas langsung ya. Aku mungkin kali ini nggak review makanan sih, karena ya gitu-gitu aja lah, kayak standar gitu. Untuk menu makanan di sini itu dia ada yang punyanya Atlas, tapi juga ada dari beberapa culinary ground ya. Jadi kalian bisa order makanan-makanan dari menu yang favorit dari culinary ground, kayak misalnya babi guling men lari, shalako, mefui. Cuma mungkin untuk harganya agak berbeda ya dibanding kalau kalian beli di culinary groundnya langsung sama kalau kalian beli di Atlas Beach Clubnya sini gitu sih. Wah guys, ini dia penampakannya, semakin malam semakin ramai ya. Kalian bisa lihat tuh pengunjungnya benar-benar ramai banget. Dan kalau yang aku perhatiin sih ya, ini dari tadi pengunjungnya itu kebanyakan dari lokal justru dibanding yang wisatawan mancanegaranya. Jadi bule-bulenya nggak terlalu banyak di sini. Kalau yang dari aku amatin sih mungkin ya sekitar 80% tuh tamu lokalnya. Yuk kita naik aja ke atas yuk. Jadi di sini ada rooftop deck-nya. Nah ini di area rooftop gardennya ya. Jadi di sini ada kayak tempat gardennya untuk duduk-duduk, mungkin mau santai sambil liatin sunset. Ini tadi sayangnya agak berawan ya, jadi nggak ada sunsetnya. Nah ini tempatnya spacious sih. Tuh jadi layoutnya kayak gini. Bisa kalau siang hari mungkin bisa foto-foto juga sore gitu ya. Kalau malam mungkin di sini agak gelap. Lebih bagus yang di area bawah kalau mau foto-foto. Nah guys, itu tadi aku ajak kalian jalan-jalan di area rooftop sebelah kanan. Dan ini untuk kedepannya, rencana di rooftop yang sebelah kiri itu nanti akan dibuka tempat gym. Cuma sekarang masih coming soon guys. Jadi aku penasaran banget sih. Ini benar-benar lengkap banget ya. Jadi kayaknya tuh beach club ada, night club ada, department store ada, bisa belanja-belanja. Terus juga ada culinary ground, street market. Bahkan sampai gym pun ada. Ini kayaknya salah satu-satunya deh untuk beach club yang ada gym di dalamnya.
guys, akhirnya kita jalan-jalan sampai ke ujungnya. Dan di sini ada Ben's Grill, terus juga ada sushi juga. Dan lagi satu, kalian bisa duduk di area garden kayak gini loh. Jadi ada ininya tuh, beanbag-nya. Jadi bisa santai-santai tuh. Lihat yuk sebentar di situnya kayak gimana tempatnya. Ternyata lumayan ramai juga guys tempatnya yang di area sini. Misi ya. Jadi ini di area pavilionnya. Tuh, jadi kan bisa duduk-duduk juga di sini, terus bisa order minum-minum juga di area sini. Nah, ini pavilion bar, kalian juga bisa tukar minuman yang tadi voucher itu juga di sini bisa, guys. Tuh. Kalau di sini area duduknya tuh di depan kayaknya lebih bagus deh karena bener-bener view-nya langsung ke pantai. Cuma untuk bulan-bulan gini ya, bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu dingin banget, guys, Bali karena ada angin dari Australia. Jadi mungkin kalau kalian yang nggak tahan dingin, aku saranin kalian untuk bawa jaket atau luaran kayak aku gini. Karena semakin malam anginnya kencang banget, guys. Yuk kita coba lihat sebentar ke sebelah situnya. Guys, untuk bednya tambah malam tambah rame kan guys. Kalau aku bisa bilang nih hampir full deh. Jadi kalau misalnya kalian misalnya kepingin ngerasain nyawa bed di sini dengan harga yang lebih terjangkau, mungkin kalian bisa datang ke sini sebelum jam 3 ya. Jadi dari opening sampai dari sebelum jam 3, karena harga untuk sewa bednya jadi half price gitu sih guys. Oke guys, segitu dulu untuk video vlog kali ini. Nah, jadi kalian gimana menurut kalian nih tentang Atlas Beach Club-nya? Kalian bisa komen langsung di bawah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Dan ditunggu untuk video vlogku selanjutnya ya guys. Bye-bye!